Ya pemirsa Bebas Online, dapat kami laporkan dari area lokasi kebakaran di Cemaka, ada totalnya ada 29 yang kini didata oleh pihak kelurahan yang ada imbasnya. 4 diantaranya itu ada dapurnya saja, dan namun 25 itu semuanya rusak. Setelah ada kejadian kebakaran ini, petugas dari Dinas Sosial Kemensos ini langsung mendirikan posko pengungsian. Ibu namanya siapa? Ahmad Sauda. Ini 5 orang keluarga. Ya, di rumah itu harus mengungsi di tenda pengungsian Kemensos di sini. Ini langsung mereka masih kelihatannya tidak ada barang-barang yang bisa diselamatkan ya, Bu ya. Habis ya. Oh, enggak ada. Ini ada pemeriksaan kesehatan dan posko tenda darurat yang didirikan, serta ada dapur umum yang didirikan oleh pemerintah di sini.